Ya, yang 345 GC pindah front baru. Ini 320 cleaning yang tengah itu ya, ini. 345 pindah front baru sini. Ini 350 lagi set case saja. Ini material kaolin. Kita lagi menunggu ya, menunggu front baru. Loading juga ya, baru juga. Setelah terbentuk front loading yang dibuat oleh doser, di dosing oleh doser rapi, rata, maka langsung DT-DT masuk 345 langsung loading. Ini pas jam 1 ya, jam ya 1 lewat dikit setelah jam istirahat.
Ini ada Hitachi, ada Caterpillar. Ada Komatsu, Dorser. Ada Tata. Ada lagi LV-nya itu apa? Triton. Mitsubishi apa? Triton. Gambarnya agak bagus. Kita mengambil tiga alat sekaligus ya bekerja. Jadi sudutnya pas. Tiga alat eksa, satu doser dan beberapa detail. Ya, doser terus scrub jalan ya, jalan menuju disposal. Tadi habis hujan gerimis-gerimis dikit ya. Sempat istirahat, baru dilanjut lagi sekarang pas panas. Karena materialnya lembut, dia pakai mating-matingnya dari kayu ya, ada kayu itu. Biar enak pergerakannya. Nah, itu kayunya diambil sama dia. Ya, untuk jadikan alasnya. Enak untuk pergerakan. Kayunya dipasang, lalu dia maju lagi. Iya, aman di kayu ya. Sudah mulai deh, berapa detik deh, 2 detik sudah loading.
Mr. Tigno, Mr. Yeri, dan Mr. Hendra, semua brother baik saya. Mr. Laude, Mr. Okwar, Ratar, Dazer, 85. Ya 345 muatnya anu ya. Dua kali aja deh. Dua kali dapat 3 bakar deh. Coba kita lihat ya. Kalau muatnya full itu 2 bakar. Biasanya di situ dia 3. 3 bakar coba. Materialnya masih keras di sini. Kalau saat musim hujan macet ya, terhambat pekerjaan tambang. Thank you.
swing